Brunei Astar. Sebelum pengadil meniupkan whistle kerana ada pertembungan yang nampak agak serius. Betul. Li Shuai dan juga Syami Safari. Ketika perebutan 50-50. Ya, jelas keadaan ini memang sukar dijangka dan keadaan ini juga boleh berlaku sebenarnya. Kita mengharapkan sedikit satu keadaan yang baik-baik saja untuk kedua dua pemain ini. Syami Safari yang masuk untuk menggantikan Matthew Davis. Kerana sekali lagi Betul, ini perebutan yang memang sukar dijangka. Memang perebutan ini boleh berlaku sebenarnya. Sekali lagi kita mengharapkan kedudukan pemain, kedua pemain ini tidak mengalami kecederaan yang serius. Lei pula dipanggil untuk diberikan taklimat yang terakhir. Di antara Syami Safari dan juga Li Shuai, kedua-duanya melihat kepada kedudukan bola. Sambil ini adalah jaringan penyamaan yang dihasilkan oleh China menerusi Lin Liang Ming pada minit ke-37 untuk memadam kelebihan yang diberikan oleh Faisal Halim minit ke-11. Separuh masa yang kedua lebih terbuka dari kedua pasukan yang saling berbalas serangan, di mana Malaysia tidak hanya bertahan. Ya, sedikit patut statistiknya seimbang sebenarnya dalam segi corak permainan untuk masuk dalam kawasan attacking. Kita juga melakukan gerakan menyerang, mereka juga membuat menyerang yang agak lebih kerap sedikit setelah membuat pertukaran 2-3 pemain di bahagian attacking. Syami Safari kembali semula untuk bangun. Jangka akan dapat untuk meneruskan permainan. Untuk Li Shuai, ada kemungkinan pertukaran yang akan berlaku. Lili sedang dipersiapkan untuk dibawa masuk. Pertahanan kiri Beijing Guan. Agak serius. Cobaan yang akan dihadapi oleh pemain kiri China ini. Ambulans dibawa masuk. Tampilan yang kedua buat Li Shuai. Tidak ada yang lebih serius untuk Li Shuai. Ini melakukan penampilan sulung ketika China menewaskan Guam pada 10 Oktober 2019. Zala Jankovic perhatikan keadaan anak buahnya. Itu juga dengan barisan pemain-pemain yang lain yang
Pastinya risau dengan apa yang berlaku kepada Li Shuai. Ya, betul. Keadaan ini kalau kita lihat, alhamdulillah Syami dalam keadaan baik. Kita sedikit lihat pemain Cina ini agak serius sebenarnya. Ada isyarat yang ditunjukkan seperti ada kecederaan di bahagian tekuk.